lagi nih kita di akhirnya. Iya. Lama iya. Iya. Banget ya. Oh, udah lama banget loh. Lama. Apalagi mama nih. Wow. Tapi semuanya pada sehat kan ya? Alhamdulillah. Malah tambah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Alhamdulillah. Memang kita tuh susah ngumpul. Yeah. Jadi cuman makanan yang bisa ngumpulin kita. Iya dong. Pas banget. Oh. Hey, gengs. Kalau mau nyiapin sarapan suka pada bingung enggak sih? Aku tuh pagi-pagi suka galau mau bikinin apa buat keluarga sarapannya. Kenapa mesti galau? Masya Allah. Gini hari mah ya, bikin nasi uduk enak, bikin nasi ulam enak. Yeah. Ya kan? Itu udah paling top buat sarapan. Enak banget ya Maya? Banget. Saking enaknya emak makan, setan lewat tapi gak kelihatan. Woi, setan lewat kok gak kelihatan. Gebetan. Kalau anak gadis ngomonginnya gebetan mulu, ini anak gadis nih. Anak gadis, lu nyindir gue. Bukan yang lalu. Pokoknya menolak tua, Bob. Iya. Bukan, itu maksudnya tahun 70-an. Iya. Ada dia tuh tahun 70. Iya. Kita belum lahir, Bob. Bener. Kalau yang lain apa nih, sukaan keluarga untuk sarapan? Kalau aku, pempek. Hah? Ih, kok bisa bareng? Kan pempek yang dulu. Ini kalau anak kecil punya anak kecil tuh enak, pasti doyan pancake. Iya, Mbak Ita jangan salah. Pancake aku bukan pancake sembarangan. Jangankan anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, oma, opa, semua doyan. Penasaran aku pengen coba. Nenek-nenek gaul doyan. Jagoan lagi pada ngapain ini? Ini? Lagi apa ini? Lagi ngerjain proyek, Mam. Waduh, hebat. Di hari libur, weekend ngerjain proyek. Nah, kalau yang satu ini? Lagi apa ini? Kok weekend masih aja kerja? Ya, lagi ada yang urgent, Mi. Sambil ngajarin Deva. Tadi Daddy lihat udah bangun. Tidur lagi ya, Kak? Iya, tadi ketiduran lagi, Daddy. Ih, gak apa-apa ketiduran juga. Namanya juga weekend ya. Bangun siang gak masalah. Yang penting jangan pas hari sekolah. Ya, weekend gak apa-apa. Santai aja. Dia juga santai. Daddy, ngomong-ngomong soal Iwe. Mami mah ngerasa udah cocok deh sama dia. Gimana lanjut aja, kan kata Daddy mau dicoba, sebulan aja dulu dicobain. Tapi kayaknya mah udahlah terusin aja. Daddy mah terserah Mami aja. Kan dulu Daddy yang usul ada ART. Jadi nanti kalau Mami ada kerja, ada yang bantu. Jadi kamu bisa syuting lagi. Itu aja ya, aku tetap udah rindu pisan sama syuting. Tetap number one. Mami gak bakal ngoyo. Pokoknya family is first lah ya. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa ini mukanya kok cemetut gitu ya, cemberut? Ih, biasanya kalau pulang dari pasar mukanya sumringah. Kamu gimana belanjaan tadi? Saya banyak beli buah-buahan, ada semua? Aman Bu, aman-aman nih ada semua. Iya, bagus. Ini saya cemberut. Ayam beb saya enggak ada di pasar. Mana ya? Oh. Cari nggak ada, mana nggak ngabarin. Saya takut ya, takut nggak mengapa deh gitu. Apa dia sakit ya, atau dia ada urusan lain. Nggak apa-apa dah, asal jangan nyari yang ayang yang lain ya. Ih kamu ya, saya tadi nanya cuma satu kalimat, ada nggak buah-buahan gitu aja. Kenapa jawabannya jadi satu episode?
Ya udah gak usah dipikirin kayak gitu, mantar juga bisa dihubungin. Ya? Ya udah, anak-anak, kalian mau sarapan apa hari ini? Pancake! Ih, kalian kompak amat sih. Pancake! Sekalian tadi Mami ya bikin janji sama geng Cetar waktu itu tuh, kalau mau share tentang pancake di sosmed geng Cetar. Nah, Didi mau juga pancake? Mau dong. Ya udah kalau gitu, Mami bikin pancake dulu ya. Kamu bantuin saya di dapur bikin pancake, oke? Oke, okay, siap Bu. Yeah. Saya ke dapur ya Bu. Iya. Yeah. Nanti Mami kabarin ya, kalau udah jadi. Bye. Ya Bu, ayo siapin barang-barangnya. Iya nih, bahan-bahannya. Nih Bu lagi siapin ya. Itu. Ya kamu tahu aja, ntar dulu saya mau absen dulu. Kalau mau bikin pancake itu saya perlu terigu, saya perlu telur, saya perlu gula, saya perlu susu. Oh iya nih, iya, udah semua tinggal susu ya. Iya, emang pancake apaan sih Bu? Tapi pintar sih nanya. Bagus kalau nggak tahu harus nanya ya. Iya, nah, saya nggak tahu. Pancake itu sejenis makanan pastinya. Dia pan. Pan itu buat menggoreng, namanya pan ya. Jadi pan gorengan. Penggorengan. Jadi pancake itu ya makanan yang digoreng. Oh, kayak serabi begitu ya? Mirip sih, serabi bulat-bulat kan? Iya. Sama pancake juga bulat-bulat. Cuma pancake itu adalah model bulenya lah gitu. Ribet banget deh ya. Nah Ibu, sekarang kamu ini deh. Oh pecahin telur aja pecahin. Pecahin telur kocok-kocok. Ya, taruh dulu Bu. Taruh di sini aja Bu. Mana? Ya sok atuh. Nah ya. Kamu pecahin telur, saya ntar ambil susunya. Kamu bisa kan pecahin telur? Bisa. Ya udah. Udah pecah. Satu lagi Bu. Satu, dua, tiga. Oh iya. Ya, terus kita aduk deh. Oh itu diaduk-aduk. Sampai semuanya nyatu nih, kuning sama putih ya. Aduh, kayak IWM ayang Beb ya. Cinta. Lalu masukkan semua bahannya ke sini. Kamu ini masukin. Saya masukin ya, Bu. Ya, kamu masukin telurnya. Saya masukin susunya. Ini kalau kayak gini susu sama telur tuh kita feeling aja. Oh. Kira-kira set. Misalnya kalau mau bikin adonannya banyak, ya susunya dibanyakin. Oh, harus gitu, Bu. Tapi biar jangan kebanyakan juga ya, nanti jadinya kurang gurih rasa telurnya. Tapi ini susunya manis, Bu. Ya, kalau kamu minum susu sambil lihat aku manis. Iya udah pede banget. Iyalah. Nah denger nih. Terus sampai kenapa bersatu ya. Bunyinya aja beda kan udah bersatu. Masukin semua bahan. Di sini ada gula halus. Tadi udah masukin telur. Udah masukin terigu. Sekarang nih kamu masukin dong bantuin saya dong. Ini terigu nih Bu. Iya ini masukin ya? Terigu. Berapa sendok? Pelan-pelan sampai adonannya menjadi satu untuk pancake kentalnya gitu loh. Pakai feeling aja, feeling, pakai perasaan. Tahu feeling enggak? Tahu, Bu. Bu, ngomong-ngomong. Ibu kan ini ya artis ya, Bu. Enak kagak sih Bu jadi artis, Bu? Iya, enak. Semua pekerjaan sebenarnya mah enak, ada enak, ada enggaknya. Tapi kenapa sih nanya-nanya gitu lagi bikin pancake juga enggak nyambung? Ah, kira-kira nih Iwi karakternya cocok enggak nih jadi artis nih? Ya ampun, lagian. Kamu ngapain sih ini juga ke pasar dan nenanya medok kayak gini mau jadi artis? Emang dipikir kalau artis itu ke pasar harus medok? Nggak usah, alami. Oh begitu. Cocok kalau kamu tanya, cocok nggak cocok? Karena siapapun ya bisa jadi artis. Siapa aja bisa jadi artis? Bisa, yang termasuk penting. Termasuk Iwe?
Iya. Coba dites sama ibu. Ya coba sekarang yang paling gampang ya. Iya, acting abu. Coba acting marah, acting nangis, terus acting ketawa dalam waktu yang bersamaan, gak pakai jeda. Ayo. Bu lihat saya dulu. Iya, saya lihat. Ayo. Iya, bener ya. Ya kok kamu ngatur saya? Oh iya, salah ya saya. Udah cepetan acting aja, saya mau lagi bikin dari pancake. Nangis nih ya. Aduh. Bu, lah ibunya mana ini? Sebelum ada cut itu gak boleh berhenti kalau artis terus. Saya kan gak bilang cut dari tadi. Bu, udah bu, mendingan kita bikin pancake aja. Saya kan susah kan jadi artis. Iya. Makanya jangan sembarangan. Gak usah deh bu, gak usah, saya bantu ini bu aja. Yaudah, udah paling ini. Yaudah ini kamu aduk-aduk. Nah ini mau dibikin nih, langsung panaskan pan-nya. Bu, ini kita makan terigu doang gini. Iya bener weh, saya lupa ada yang namanya topping. Tunggu bentar. Nah, ini dia topping, tahu enggak? Oh, topping gitu. Ini topping buah. Tunggu ya. Ini buah-buahan supaya menarik. Nah, tadi ini udah semua ya, tambahin deh garam dikit supaya agak-agak ada sedikit aja, rasa-rasa asin sedikit aja. Iya. Ya butter nih, sedikit aja. Nah. Ya, segitu doang ya? Jangan semuanya. Iya. Cukup segini aja sampai dia meleleh. Kayak hati aku kalau ketemu ayang ya. Kasian banget sih kamu, ya ampun. Udah bu. Tunggu, nih teksturnya tuh harus sampai benar-benar nih. Kita feeling nih, kalau misalnya ini semakin keras, encer, berarti akan gigitannya nanti juga semakin keras. Tapi kalau pengen fluffy, kamu tau fluffy? Apa fluffy? Empuk-empuk gitulah. Oh, nah, empuk. Buat anak-anak tuh kan, itu harus lebih diencerin. Yeah. One, two, three, go. Nah, kalau anak-anak biasanya nggak terlalu besar. Oh segitu sukanya aja tuh. Ini buat yang paling bawah ya. Kita bikin agak lebar. Nanti makin ke atas, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah yang paling ujung kecil banget nih, itu buat kamu ya. Piringnya mana? Piring. Bukannya piring. Gini bikin kue, udah jelas-jelas pancake. Nah ini namanya pancake alias rabi kalau kata Iwe. Masukin lagi butter berikutnya. Gitu loh we. Nah ini udah mulai agak panas nih. Kayak kamu tadi pulang-pulang dari pasar mukanya merengut, panas ya? Apa emosi? Mayang? Sebel saya bu, tidak ketemu ayang hari ini. Padahal saya udah cantik banget kan, udah dandan begini ya bu? Antara dua sih, antara cantik sama nakutin, nyeremin. Beda tipis. Ini udah cantik bu, masih nyeremin. Nah, udah mulai hot. Nah, nih udah jadi satu lagi. Iya nih. Tuh, jadi cantik kan kayak tawar. Cantik banget kayak saya. Ya, boleh deh. Tolong taruhin dong di meja makan ya. Ini gak dikasih gini-ginian bu? Nanti aja di sana saya yang kasih garnisnya. Topping aja. Iya, toppingnya nanti di meja makan aja sana. Oke. Sana, sana. Ini kasih apa lagi? Kayaknya enak banget nih. Penampilannya. Hei, ih, lihat tuh udah jadi pancake-nya. Kita hias ya, Ma Ade ya. Iya. Sekarang Iwe tolong panggilin Bapak sama Kakak ya. Oh, iya, siap, Bu. Kasih ya, Iwe. Iya. Nah, Ade, nih kita kasih topping. Nih, Ade boleh tusuk-tusuk mau yang mana?
The red one, oke. Okay. Taruh di atas. Ih, lucu. Oh, mau pakai ini boleh. Nih, nanti kita tambahin lagi ya sekelilingnya pakai blueberry. Cuma sekarang ada pengen tetes-tetesin madunya. Sendoknya 1 2 3. Set. Terus bikinin. Tuh. Udah, cukup lagi? Udah. Udah, oke. Okay. Gitu. Bebas biar dia menggelinding kemana aja. Nah, gitu. Cukup, thank you Ade. Satu lagi deh. 1 2 3, go. Set. Dah. Thank you Ade. Coba sekarang Mami mau lihat dulu. Wah lucu, kita sambil nunggu Keke dan Dedi datang, Mami mau foto untuk posting di sosmed. Bentar ya, Dek. Tuh dari atas dulu. 1 2 3. Aduh, lama ya, Dedi, Kakak. Ayo cepetan, udah lapar loh nih, Deva. Lama. Wah, hari ini sarapannya seru banget. Asik pancake. Asik. Ade mau dua, Mami. Udah semua ya, Bu? Saya mau ke ini dulu ya, dapur. Mana? Ke dapur dulu. Udah ikut makan sini aja. Makan sini, Bu? Udah duduk, gak apa-apa. Gak apa-apa? Iya. Makan bareng ini, Bu? Aduh, kapan lagi makan bareng artis ya kan? Nih, sekarang siapa yang mau pimpin doa? Ade, ayo, Ade. Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozakana wa qina azabannar. Amin. Yuk, sekarang kita makan pancake-nya ya. Nih, kamu mau makan apa? Ambil aja. Aduh, saya jangan. Pengen nyobain ini, Bu. Es buahnya, Bu. Yang kecil. Oke, yang kecil yang kedua ya. Ini yang paling manis Mami aja ya. Pancake. Nah, ini banyak sekali toppingnya. Anu yang ini, An. Madu. Mau madu, boleh ditambahin lagi madunya. Jadi kamu deh. Ah, Bu, ya ampun repot-repot. Nih, Mami potongin ya. Kakak udah bisa potong tuh kan, ada garpunya sama pisaunya. Tadi mau yang Bu, ini, ya. Gak mau, Mam. Bu, ini apa? Kayaknya ini, Bu. Apa? Kurang, Bu. Kurang apa? Kurang banyak. Ah, kamu tuh ya, tuh. Lihat tuh dia sampai ketawa. Jadi ini bagus gak? Aku yang hias loh pancake-nya. Wah, bagus banget. Deva udah pinter ya sekarang ya. Hujan. Nah, enak gak, Dek? Enak. Enak gak? Enak banget. Aduh, seneng banget ya kalau masak udah capek-capek terus dapet pujian. Besok-besok, Mami bakal bikinin lagi menu yang cetar buat kalian semua. Asyik! Yuk, makan yuk!